Daripada ribet-ribet. Kacang pinggangnya boleh biasa aja gak lo? Hah? Gak biasa banget kacang pinggang. Bro. Oh, kacang pinggang tuh di sini dong. Nah, ya gitu. Bro. Ya. Kita tuh ingin sesuatu yang cantik lah untuk menemani kita malam ini lah. Oh, jelas dong, ya kan? Masa kita beginian mulu, muka begini-begini aja. Kira-kira siapa yang akan menemani kita? Karena kita juga akan membahas tentang hal-hal yang bikin kamu dijauhi orang. Versi The Comment. Betul. Yaitu, tetapi kita butuh seseorang cantik yang akan menemani kita di sini. So, mari kita sambutnya. Ini Meta Permane. Udah senang. Halo. Gak ada yang nanya. Itu tadi Dut Endut. Mereka tuh kalau yang cantik tuh gitu. Semuanya langsung pada pengen tampil. Meta single atau punya pacar? Ada pacar. Pulang, cabut. Oke, video langsung. Oke, kita akan membahas tentang hal-hal yang bikin kamu dijauhi orang versi The Comment. Oke. Kira-kira apa aja sih yang bisa bikin kamu dijauhi orang? Yang pertama, ini pasti gara-gara kelakuannya kan? Benar. Mari kita lihat. Ya ampun. Aku gini dijauhi keluargaku juga. Kamu kalau joget pada tempatnya kan? Tempatnya di mana? Gantung ya, ya. Bisa naik meja loh, Meta nih kalau udah naik meja loh. Di mana? Meja mana? Meja makan. Sama kucing. Naik meja makan, aku gak tahu. Selanjutnya. Kita lihat yang ini. Pak, pesan soda gembira dong, satu. Nih, soda gembiranya. Bara, bara, bara. Biri, biri, biri. Bara, bara, bara. Bara-bara-bara, bere-bere-bere. Itu lagu apa sih? Bara-bara, bere-bere. Iya. Oke lah kalau begitu. Meta biasanya mendengarkan lagu bara-bara-bara, bere-bere-bere. Itu gerakannya gimana, Meta? Aku? Aku gak pernah joget, jadi gak pernah tahu. Masa sih Meta gak pernah. Tapi Meta, biasanya kamu kalau ngeliat teman kamu, ngapain kamu ngejauhin dia? Apa ya? Kalau lelet. Lelet? Lama. Kalau lagi lama, misalnya kalau cewek dadanya lama atau apa. Emang gitu. Meta dadanya cepet? Ya lumayan. Berapa? Apa? Berapa lama buat dandan? Misalnya mau ke party atau ke pernikahan gitu, berapa lama dandanan? Setengah jam, 15 menit, setengah jam lah. Setengah jam? Termasuk cepet ini ya, cewek idaman. Jadi mau daftar. Kalau punya pacar kamu? Tahu. Kamu juga gak mungkin lah mau sama aku lah. Kalau yang ini berikutnya ini, kamu pasti dijauhin nih kalau kayak kamu gini nih. Orang bule kok, aduh. Ini melatih otot tangan dan otot otak ini ya. Ini melatih urat malu ini. Main ayunan pakai motor ya, bodoh banget ini anak ini. Cuma ya, malesin aja gitu. Aduh, berteman sama anak kayak gitu kan. Iya. Ya ngapain temenan sama anak itu? Oke, selanjutnya ini juga bisa dijauhin orang kalau kamu kelakuannya kayak begini, komentar. Berlaku
Ya ampun, itu anak. Anak-anak zaman sekarang hidup tanpa konsep ya. Iya. Hidup apa adanya lah kadarnya. Iya. Oh, pupus, lip sync, oke, fine. Baru ku sadar, candaku naikin A biar gemes. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Lanjutkan. Jangan gitu ya komentar, saya harus ada konsepnya. Selanjutnya kita akan melihat yang ini juga orang-orang yang iseng, makanya dijauhin. Kamu iseng nih pasti orangnya. Enggak. Masa sih? Enggak. Ini takut lah. Oh, sorry. Coba kita lihat yang ini. Buset. Rusuh banget orang. Enak-enak aja loh ini orang nih. Ngajakin berantem itu loh. Ayo. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Isengnya ala kadarnya aja ya. Iya. Oke. Kalau yang berikutnya, iya, ini kira-kira temennya macam apa ya? Mari kita lihat. Sip, beres. Bro, tolong kopiin bro. Iya. Dikopiin, bener sih dikopiin tuh dikasih kopi ya. Oke, abis itu mereka ya akan ampun. Saling ada di berita ya. Tapi pasti ada ya teman di antara pergaulan peer group ada yang ya udah yang bodoh aja gitu lemot kan males. Males juga ditemenin kalau ada yang kayak gitu. Kayaknya kamu termasuk yang lemot. Kamu ya? Lemot deh. Enggak. Hah? Ini kok dari tadi so tau aja. Masa sih? Iya sih. Ada apa digangguin nih? Terlanjut ya. Mari kita. Yoga. Praktekin dong. Praktekin ya, ayo. Main deh. Ayo. Ini nih kan cowok sama cowok. Halo. Kagak mau praktek itu doang tadi, muter-muter. Gitu. Oh, iya. Apa? Mukanya di blender. Bisa mati saya. Aduh. Saya itu ya. Aduh, coba kita lihat yang berikutnya. Hey bro. Hey. Temen gue mana ya? Pulang. Itu baru beneran makan temen ya? Iya punya. Aduh, itu dia tadi hal-hal yang bisa bikin kamu dijauhin orang versi TKM. Tapi non meta sendiri deh, kan di advertising apakah sekarang aktif di kantor advertising atau masih dengan kesibukannya? Saya sibuk di kantor sinetron. Oh. Sinetron, apa ini lagi kerja di streaming apa? FTV, waktu itu sih ada film. Oke. Okay. Paling baru ini apa paling baru? FTV. Masih ngerjain FTV aja ya? Masih ngerjain FTV. Kamu sebagai produser ya? Hah? Saya yang main. Main. Itu kan tadi pertanyaan retorika. Iya, aku mau dong main sama kamu. Main FTV. Iya benar, main FTV. Ya udah, casting aja. Oh iya juga ya. Benar. Oke, tepuk tangan. Beta Permadi. Oke. Kalau begitu kita lihat di segmen selanjutnya ketidakpentingan apa yang akan kita berikan hanya di The Mukanya setengah-setengah. Selain gajah juga ada yang hobi olahraga lagi binatang. Ini binatang berleher panjang. Tapi punya sesuatu yang kecil juga di bagian badannya. Kura-kura? Bukan. Apa? Jerapah. Aku gak bisa berenang. Ah, kasihan. Ajarin lu. Bisa gak? Apa? Renang. Aku bisa terakhir, aku udah tenggelam 3 kali. Iya. Pantesan ya. Pasti otaknya kebanyakan air. Iya, benar.